Alhamdulillah tadi dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum bersama-sama saya tadi ada Pak Mandavi juga, teman-teman kuasa hukum, tentu apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut hari ini sesuai dengan harapan kami semua. Telah ada tuntutan yang progresif di Indonesia. Jaksa penuntut umum telah menunjukkan kualitasnya, menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan tidak terjebak dengan kekosongan hukum. Telah berani untuk membuat inovasi, membuat tuntutan yang progresif, dan kami sangat apresiasi kepada kejaksaan telah membuat tuntutan yang luar biasa mengakomodir seluruh keadilan baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Kepastian hukum di sini juga dipertimbangkan dengan sangat rinci, dengan sangat penuh pertimbangan yang luar biasa, sehingga kami tidak bisa menahan haru ya tadi. Kami berharap terkait dengan tadi jaksa sampaikan tuntutan terhadap terdakwa Mario Dendi adalah tuntutan yang maksimal terkait dengan pasal 355 penganiayaan berat terencana, yaitu 12 tahun penjara. Dan terkait restitusi, jaksa sampaikan untuk kepada para terdakwa, baik itu Mario Dendi, baik itu Shane Lucas ataupun pelaku anak AG, diperhitungkan sesuai dengan ukurannya untuk membayar restitusi sebesar 120 miliar kepada anak korban. Dengan perhitungan yang saya rasa sudah komprehensif berdasarkan apa yang disampaikan oleh LPSK waktu itu terkait apa yang dialami oleh anak korban, baik material, imaterial, juga terkait dengan seluruh mental, kesehatan, fisik, masa depan yang telah dialami oleh anak korban. Dan luar biasanya tuntutan progresif di sini ketika tidak mampu, tidak mau, ya bukan saja tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi, maka terdakwa harus diganti dengan hukuman penjara 7 tahun. Tadi di dalam penjelasan disampaikan kalau dia telah membayar maka baru tidak dikenakan terkait dengan pidana penjara. Jadi kalau kita total ada sekitar 19 tahun, 12 tahun tuntutan pidana pokoknya, kemudian 7 tahun apabila terdakwa tidak membayar restitusi sebesar 120 miliar kepada anak korban. Seperti itu.